kita patut bersyukur dan berbahagia karena Tuhan mempersilakan kita keluarga besar Arsema untuk merayakan kebersamaan dan keluarga dalam misa komunitas dan terlebih khusus peluncuran buku yang ditulis oleh Opo, Om, teman, kakak, Romo Stefanus Boyku. Romo Stefanus memberi judul buku autobiografinya dan Musa Umar penanti Alfred. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita juga tidak di sini juga tinggal di sebuah kampung. Namanya Aiken. Tapi orang-orang sini dengan bahasa mereka, mereka sebut itu Keke. Suruh. Isi penjawab ini bisu. Saya betul ya. Memang di sana tertulis dari Musa Muat dan dari Alfred. Saya kira itu tidak bermaksud untuk saya sendiri. Itu untuk semua. Dari Musa Muat ke seluruh dunia. Tugas dan karya perutusan misi ke seluruh dunia. Kemana saja kita diurus dan misionaris adalah kita semua. Di situ saya tulis misionaris di Yedono diurus kepada bahasa Swiss membawa karunia iman. Tentu saja tidak hanya saya, kita semua membawa karunia iman di tengah keluarga, di tempat kerja, di tempat pelayanan dan perusahaan. Sekali lagi saya mengajak kita, mari kita sama-sama bersyukur atas karunia Tuhan yang boleh kita terima sebagai pribadi manusia dan juga sebagai misionaris-misionaris yang dipanggil, dipilih dan diusahakan. Yang Tuhan kasihani dalam kemuliaan
badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Islam mengatakan perumpamaan ini. Kalau berundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang kau dan tamu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam refleksi saya, saya selalu tanya, apakah saya ini masih seperti berlibat orang lain? Taat, setia, dan mulia. Apakah saya masih setia dengan moto iman saya? Selama 25 tahun saya menjalani hidup di beberapa provinsi. Pertama di Provinsi Jogja tahun 97 sampai 99. Dan bagi saya Provinsi Jogja adalah cinta pertama setelah saya. Jadi, Bapak Ibu membayangkan bagaimana kalau orang mengalami cinta pertama. Begitu juga saya dalam kasus itu. Saya pasti hafal orang di keluarga yang kaya atau di guru orang di Jawa Pasir, orang di Tomori Atas, orang di Pak Bunga dan di Rongga yang saat ini sudah masuk wilayah-wilayah. Saya banyak bersihafal. Bagi saya, Provinsi Jogja itu ibarat kebun bakar. Mereka berbudaya dan berbahasa liau, karakternya bervariasi, dinamis, terbuka. Orang Jogja terkenal paling keras dan kasar di sana. Tapi orang Jogja paling takut akan berkas orang iman. Paling takut. Pergi rapuh jam 5 pagi, kasih bangun. Romo, apa itu? Laka kabinet. Laku apa? Kasih kami berkat. Berkat berapa? Kami bareng Jogja. Jadi artinya, tolong kami, kasih kami berkat, kami pergi rapuh. Aku mau main bola di bola baru, berkat. Sebenarnya bola baru berlari. Berkat. Kalau kita semua yang ada di sini, ya Bapak, curahilah kami cinta kasihmu, sehingga kami dapat mencintai siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama dengan penderitaan. Dia menghapus dosa kami dengan bangkit dari antara orang mati. Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat Bapa, Dia membuka palang pintu. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan hati yang terpenuh. Oh,
Setengah Alzheimer, sepertiga Alzheimer, nah, itu ada. Kalau Bapak Tommy ini setengah atau berapa? Jangan, Bapak Guru ini, jangan main-main kita. Juga yang Alzheimerwati, jangan lupa. Ya, berapa? Selamat datang, kami turut bergembira karena tanpa Alzheimerwati ini hidup ini sepertinya. Betul ya, kamu tahu ya. Hidup ini tidak bergairah. Terima kasih dan juga ya. Kami anggap semua ini adalah Alzheimerwati ya. Baik, Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu saling kegiatan kita hari ini, karya penutusan alumni seminari Madu, keluarga-keluarga kita, para imam, dan semua yang diutus ke seluruh dunia, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang ingin merayakan ini sudah selesai, mari kita hidup dalam kasih. Amin. Akan kau datang.